Oke guys, ini cara ground test untuk mengetahui kondisi atau performa dari D7G setelah rekondisi. Jadi ini semua sudah direkondisi ya. Engine, torque converter, transmisi, final drive. Jadi semua sudah direkondisi. Nah, cara mengetahuinya, jadi biasa kita tanam blade-nya seperti ini guys. Nah, lalu kita majukan unitnya. Kalau track-nya terputar berarti kondisinya mantap ini. Joss, tenaganya super. Oke guys, jadi ini unit setelah direkondisi. Belum 100% karena belum selesai untuk dicat dan yang lain-lainnya. Tapi dari segi performa ini sudah luar biasa ini.